الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة
كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang mempunyai ilmu itu lebih tinggi dengan beberapa darajat. Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita semua tahu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ayat yang memerintah supaya kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk. Umat Islam mesti menjadi suatu ummah yang kuat dan sumber kekuatan itu ialah melalui ilmu. Oleh kerana itu, pendidikan bukan saja penting kepada kita,
tetapi amat penting. Ilmu itu lebih berharga berbanding dengan harta. Walaupun harta mempunyai nilai, tetapi ilmu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai harta. Inilah yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal, al-ilmu hakim wal mal mahkumun alayh, wal mal tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazku. Ilmu itu lebih bernilai berbanding dengan harta, kerana ilmu itu boleh menjaga kamu, mengawal kamu. Sebaliknya harta, kamu terpaksa menjaganya dan mengawalnya. Kita lihat bagaimana harta yang bernilai disimpan, kita terpaksa menyimpannya di dalam peti, dan peti itu terpaksa dikunci. Peti tersebut diletak di tempat simpanan khas, dan tempat letak peti di dalam simpanan khas itu akan dikunci. Tempat tersebut akan diletakkan di dalam kamar, kamar tersebut akan dikunci. Kamar itu terletak di dalam rumah kita, rumah tersebut terpaksa dikunci. Dan rumah kita dilingkungi oleh pagar, pagar tersebut terpaksa dikunci. Sudah berapa kunci yang terpaksa kita gunakan untuk menjaga dan mengawal harta? Itu pun harta kita masih lagi dirompak dan dicuri. Al-ilmu khairum minal mal, ilmu itu lebih bernilai berbanding dengan harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal, ilmu menjaga kamu tetapi harta kamu terpaksa menjaganya. Kita tidak pernah dengar ilmu seseorang itu dicuri. Orang yang mempunyai ilmu terpaksa menggunakan pengawal-pengawal untuk menghalang ilmunya daripada dicuri. Harta makin digunakan makin kehabisan, adapun ilmu makin diguna makin bertambah. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasih sekalian, oleh kerana itu menjadi kewajipan kita mendidik anak-anak kita, yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita didik dengan didikan Islam sejak daripada kecil. Ibu bapa bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Semua anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, laksana kain yang berwarna putih. Kedua ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, jadi Kristian, jadi Majusi, kerana kita tidak mendidik anak-anak kita dengan didikan Islam yang sempurna. Umat Islam akan mempunyai kekuatan kalau seluruh anak-anak kita dididik dengan didikan Islam yang sempurna.
Apabila anak kita dididik dengan didikan yang sempurna, anak kita akan menjadi bekalan kepada kita. Apabila anak kita menjadi anak yang soleh, ia menjadi aset bekalan kita sama ada di dunia ataupun setelah kita meninggal dunia. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas: shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Apabila mati seseorang anak Adam, seseorang manusia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara sahaja. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang baik yang kita ajarkan kepada orang dan digunakan ilmu tersebut, pahalanya tetap akan sampai kepada kita walaupun kita meninggal dunia. Yang ketiga, awwaladun salihun yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa. Marilah kita sama-sama mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya di dalam hidup kita ini kita merebut peluang sebelum datang perkara yang menghilangkan peluang yang baik itu daripada kita. Ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik. Naklah kamu rebut lima peluang sebelum datang lima perkara yang menghilangkan peluang tersebut. Yang pertama, shababaka qabla haramik, masa muda kamu sebelum tiba waktu tua. Kita semua melalui masa muda, dan masa muda itu akan berlalu tanpa kita sedari. Oleh kerana itu, kita hendaklah pergunakan masa muda kita untuk benar-benar kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la ya'jib ila asyab alladhi laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala mah rasa hairan, suka kepada pemuda yang hidupnya lurus mengikut kehendak Allah, tidak berlaku penyelewengan di dalam hidupnya. Wa sihhataka qabla saqamik, kita naklah rebut peluang waktu kita sihat sebelum tiba waktu sakit. Kita tidak mengetahui bila kesakitan itu akan menimpa kita, dan bagaimana apabila kita diuji dengan asap ataupun disebut jerebu. Ramai yang terpaksa ke rumah sakit mengidap berbagai-bagai penyakit. Bila kita telah dihinggapi penyakit, kita akan merasa susah, tetapi kita naklah bersabar. Kalau berbanding waktu kita sihat, apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Jangan bila kita sakit baru kita merungut. Alangkah baiknya kalau waktu kita sihat,
kita menggunakan waktu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri kepada Allah bukan sahaja dengan salat, dengan zakat, bahkan kerja amalan harian kita yang tidak bercanggah dengan syariat Allah, yang kita niat kerja kita kerana Allah, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faragha qabla shughli, waktu kita lapang, kita rebut peluang guna untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah sebelum tiba masa kita sibuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, ada dua perkara yang selalu manusia itu tertipu dengan dua perkara atau dua nikmat ini. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu manusia terpedaya dengan dua nikmat ini. Yang pertama, nikmat sehat. Kadang-kadang kita tak terasa nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Sebahagian daripada kita kadang-kadang hanya merasai nikmat sehat setelah kita sakit. Baru kita terasa alangkah nikmatnya waktu kita sihat. Jangan setelah Allah tarik nikmat daripada kita, baru kita merungut dan kita mengingati nikmat sehat itu. Yang kedua, al-faragh, masa lapan. Selalu kita tertipu. Kadang-kadang kita buat benda yang tidak memberi faedah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia tidak melakukan perkara yang tidak memberi faedah. Kalau kita umat Islam boleh melakukan perkara yang memberi faedah kepada kita, insya-Allah kita akan menjadi ummah yang maju. Kita boleh membina tamadun yang mengembalikan kegemilangan Islam apabila kita benar-benar berpegang dengan Islam. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam famahma nabtagil izzah bighayri ma'a'azzanallah azallanallah. Kita adalah satu kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah kerana kita berpegang dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghinaka qabla faqrik, dan naklah kamu rebut peluang waktu kamu kaya sebelum tiba waktu kamu miskin. Kalau nak derma, buat kebajikan waktu kita kaya. Jangan bila miskin baru kita kata, kalaulah kita kaya, kita akan dermakan harta kita. Guna peluang waktu kaya sebelum tiba waktu miskin. Wa hayataka qabla mauti, dan kena rebut peluang waktu kita hidup sebelum tiba waktu mati. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana manusia di saat menghadapi kematian memohon kepada Allah supaya dilanjutkan tempoh usianya untuk beribadat kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum min as-salihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ada orang yang nak mati berdoa, ya Allah, kalaulah engkau beri tempoh kepada kami dalam tempoh yang singkat sahaja, berilah peluang kepada kami. Fa as-saddaq, saya nak sedekah. Wa akum min as-salihin, saya nak jadi orang soleh.
Ini menggambarkan kepada kita bahawa sedekah dan menjadi orang yang soleh adalah amalan yang baik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dikala itu sudah tidak ada peluang lagi, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan melewatkan kematian seorang apabila tiba ajal waktu matinya. Oleh kerana itu, marilah kita pergunakan kesempatan yang dikurniakan oleh Allah untuk kita benar-benar menjadi abdi, hamba kepada Allah, kerana kita diperintah oleh Allah supaya benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka benar-benar mengabdikan diri kepadaku. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Thank you.